Hai teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di channelku Rahmatri Wardani. Di video kali ini aku mau bikin boneka rajut Amigurumi Pocaco. Ini dia lucu sekali. Dia kecil ya teman-teman. Ini masih bisa dipakai untuk gantungan kunci kalau teman-teman mau bikin ya. Kemudian ini polanya aku dapat dari Instagram Berry Bernita. Nah, Berry Bernita ya teman-teman ya. Nanti aku sertakan di bawah tulisannya. Dan ini aku menggunakan hakpen tulip ukuran 2,20 atau 3 ya teman-teman ya. Kemudian ada benangnya, ini adalah benang katun yang biasa itu ya teman-teman ya, yang satu gulungnya harganya sekitar 9.000 ya, 9.000 sampai 10.000. Ada di Shopee banyak ya. Ini ada dua warna, putih dan hijau. Jadi nanti hijaunya ini adalah bagian bajunya ini ya teman-teman ya. Kalau untuk yang boneka Pocaco ini, dia bajunya tidak bisa dilepas ya teman-teman ya. Jadi motifnya ini sudah nempel ya, nempel di benangnya ini ya, seperti ini. Nah, selamat menyimak dan selamat belajar. Enjoy. Kita mulai dengan magic ring ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman, tinggal bikin magic ringnya. Isinya 5, sorry, magic ringnya isi 5 ya. Ini 1, 2. Magic ringnya kita bikin single crochetnya ini ya teman-teman ya, jangan terlalu kenceng-kenceng ya, supaya nanti ketika teman-teman, nah ini nanti supaya ketika teman-teman di baris kedua ini enggak susah ya. 3, 4, 5. Nah ini jadi lubangnya besar-besar kalau dia enggak terlalu kencang ya. Kemudian kalau sudah dapat 5 lubang ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tarik garis yang satunya, benang yang satunya ya. Kemudian kita buat slip stitch di lubang yang pertama. Seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan magic ring. Kemudian setelah magic ring, baris yang kedua ini kita mulai di lubang yang pertama ini ya teman-teman ya. Di lubang yang pertama ini kita merajut single crochet atau tusuk tunggal sebanyak 2, atau biasa teman-teman sebut increase ya. Jadi di satu lubang diisi dengan 2 single crochet. Ini 1, 2, kemudian ini lubang yang ketiga, lubang yang ketiga ya teman-teman, ini lubang yang keempat, kemudian terakhir lubang yang kelima. Nah, pas udah sampai di lubang yang kelima ini, kan udah pas nih ya. Barulah sampai sini kita pakai penanda. Nah, ini ya. Teman-teman, aku biasanya pakai penanda itu pakai benang ya. Nggak suka pakai yang peniti itu, karena dia kalau pakai peniti itu terlalu besar. Jadi nanti dia membekas. Tapi ya suka-suka ya, kalau teman-teman suka pakai yang peniti itu juga nggak apa-apa. Kemudian baris yang ketiga kita tinggal merajut tusuk tunggal aja sebanyak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, selesai baris ketiga, kita pindah penandanya. Lanjut baris keempat. Baris keempat ya teman-teman ya. Kita bikin 3 SC. Jadi
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Habis itu kita bikin decrease. Nih, decrease sebanyak 2 kali ya, teman-teman ya. Ini kalau sudah decrease itu ada 3 lubang ini ya. Satu, dua, tiga, kemudian baru kita tarik bersama. Nah, ini decrease namanya. Satu, dua, nah, tiga kan ya. Baru kita tarik. Nah, ini 2 decrease, kemudian 3 SC lagi. Satu, dua, tiga. Ini ya, udah selesai baris keempat, lanjut baris kelimanya. Ini kalau sudah selesai di baris yang akhir harus kita pindahkan ke baris yang baru. Sekarang baris yang kelima ini hampir sama ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Nah, kalau sudah 3 SC, kemudian kita buat decrease lagi. Nah, seperti ini. Sebanyak 1. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan SC sebanyak 3. 1. 2. 3. Nah, jadi dia semakin menyempit ya ini ya teman-teman ya. Nah, setelah ini baris yang keenam nih kita pindahin dulu penandanya. Baris yang keenam kita akan tambahkan dengan 5 single crochet lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan sisa 2 ya teman-teman ya. Nanti yang sisa 2 ini, 3, sorry, sisa 3 ini kita pakai untuk menggabungkan kaki yang satunya lagi ya. Jadi ini setelah ini kita bikin kaki yang satunya lagi, tapi sebelumnya ini kita isi dengan dacron dulu ya teman-teman ya. Jadi biar enggak, ini saya lepas dulu biar nanti enggak kesulitan, teman-teman bisa isi dengan dacronnya dulu. Ini masukin dulu talinya, kemudian si bagian kaki ini kita bikin kakinya dulu ini tadi ya. Kita bikin kakinya dulu ini kita isi dengan dacron. Nih, kita isi dengan dacronnya dulu supaya nanti nggak susah ya teman-teman ya. Soalnya nanti kalau sudah panjang ke atas itu kok nggak diisi dacronnya sekalian, dia jadi susah diisi gitu. Terus jadi nggak padat juga. Ntar ya, kita kecilin dulu supaya mudah untuk ditekan. Ini ya teman-teman, ini adalah bagian yang kalau untuk anak-anak mungkin agak susah ya ini ya, masukin dacronnya. Teman-teman kalau misal pakai kapas itu juga bisa sih sebetulnya ya, tapi kalau kapas itu dia tuh ini apa, lebih keras ya, ada atos-atosnya gitu. Kalau dacron kan dia empuk, jadi lebih enak untuk dipegang kalau misalnya dipakai untuk mainan bayi gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini cara memasukkan dacronnya. Saya biasanya pakai gunting kalau tempatnya kecil ya, atau teman-teman bisa pakai ujung yang runcing gitu, jadi biar bisa masuk ke bagian yang kecil. Nah, kita isi juga nanti di kaki yang satunya ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya sudah jadi yang satunya.
Nah, nanti pas kita gabungin apa nih kakinya, usahakan yang bagian ada moncongnya ini yang di depan ya, teman-teman ya. Kan yang ini yang belakang, yang enggak ada moncongnya ini belakang, yang ada moncongnya ini di belakang. Nah, karena tadi kan kita terakhir kan di kakinya 5 cm ya. Setelah itu kita tambah lagi 3. 1 2 2 kemudian 3. Nah, setelah itu sebelum kita gabungkan, kita kasih jarak dulu 3 tusuk rantai. 1 2 3. Gak usah longgar-longgar ya, teman-teman ya. Yang ini agak padat nggak apa-apa ya. Kemudian, nah, barulah di sini kita gabung dengan kaki yang tadi. Nah, gini ya. Jadi gabungnya lewat yang atas ini. Yang atas, sorry. Ini yang tadi kan yang pertama ini kan dipotong ya talinya. Kemudian yang kedua kita bikin kaki lagi tuh nggak dipotong ya, teman-teman ya. Ini dimasukkan ke baris yang terakhir, kemudian kita slip stitch. Nah, itu ya, kita slip stitch. Kemudian lanjut kita kerjakan SC melingkar. Nah, sampai di batasnya yang ini tadi ya, teman-teman ya. Di batas kaki yang madepnya tuh ke belakang. Nah, ini ya. Nanti kita ketemu lagi di bagian belakangnya ini lagi. Nah, begitu. Nanti ini kerjanya itu, teman-teman ya, kita melingkar terus sampai ke kepalanya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita nggak diputus-putus gitu kerjanya, tapi kita gabungkan gitu. Agak kurang deket ya. Nih. Ini jangan sampai kebalik ya, teman-teman ya, madepnya ya. Ini madepnya ke depan. Nah, ini teman-teman harus hati-hati kalau merajut di bagian rantainya ya. Karena di bagian rantainya ini tuh dia emang agak susah ya, karena kecil sekali lubangnya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Satu, dua, ini lubang yang kedua, kemudian ini lubang yang ketiga. Ini ya. Ini kemudian kita langsung nyebrang nih ke kaki yang satunya. Begini seterusnya, teman-teman kerjakan sampai di bagian kaki yang belakang tadi. Nah, ini nanti lanjut sampai ke atas. Itu ya, teman-teman ya. Ini yang madep depan itu yang ada moncongnya ya. Jadi kakinya ini yang nekuk ini adalah yang depan. Nah, nanti kan jadinya seperti ini ya, teman-teman ya. Ini kakinya yang depan ini lebih nekuk daripada yang belakang, seperti itu. Nah. Nih. Kita kerjakan sampai di ujung. Nih, hati-hati kita melewati ininya lagi ya, jembatan kakinya. Jangan terlalu ditarik ya, teman-teman ya, supaya tetap rapi. Seperti ini, kita sudah kembali ya. Ini di tempat awalnya kita tadi. Nih, ini bagian belakang, ini bagian depannya. Kemudian, setelah ini kita rajut lagi sebanyak 7 nih. Satu, dari sini aku kasih ini ya, batas ya, teman-teman ya, biar nggak lupa. Ntar
Saya kasih ini dulu, batas ini tandanya dulu ya, supaya tidak hilang. Nih, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, 7SC. Kemudian setelah 7SC ini kita kasih increase di sini, teman-teman. Nah, ini ya increase. Satu lubang kita isi 2SC, 2 single crochet. Kemudian SC lagi 1. Kemudian increase lagi. Nah, jadi kita ingat-ingat yang pas di tengah ini adalah increase, kemudian satu single crochet, kemudian increase lagi, gitu ya. Nah, kita kerjakan lagi 2 kali ya, berarti ini jaraknya 7 SC lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini tinggal yang bagian 8, yang bagian belakangnya ya, teman-teman. Maaf. 7, 8 ya ini, supaya pas di bagian tengahnya ya, teman-teman ya. Kemudian kita isi increase. Nih, increase. Kemudian 1 SC. Kemudian increase lagi. Oke. Nah, selesailah baris ke pertama. Nah, ini kita ngitungnya ini di baris pertama yang bagian badannya ya, teman-teman ya. Badannya pocaco. Ini baris yang kedua di badannya. Nah, kemudian sekarang lanjut baris yang pertama, sorry, baris yang pertama. Sekarang kita lanjut baris yang kedua untuk badannya ya, teman-teman ya. Jadi yang untuk pertama melingkar tadi itu nggak usah dihitung ya. Jadi kita baru hitung ini adalah baris yang pertama dari badannya pocaco. Nah, ini lanjut yang kedua. Baris kedua, 7 SC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah 7 kita bikin 5 increase di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya. Jadi ini pas di tengahnya gitu ya, teman-teman ya. Setelah itu kita merajut lagi single crochet sebanyak 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dah, 13 SC ya. Sekarang masuk baris ketiga, teman-teman ya. Baris ketiga dari badannya pocaco. Kita awali dengan 4 SC. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah 4 SC, kemudian increase. Setelah increase, 14 SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, setelah 14 ini kita bikin increase lagi. Satu lubang diisi 2 SC. Setelah itu 6 SC lagi. 1 2 3 4 5 6. Nah, setelah 6 increase lagi. Increase lagi, satu lubang diisi 2 SC. Kemudian yang terakhir 3 SC. 1 2 3. Oke. Nah, udah selesai baris ketiga. Sekarang, teman-teman, baris keempat 5 6 7 8 9, teman-teman membuat SC melingkar semuanya SC ini ya. Semuanya SC. Nih, teman-teman kerjakan sebanyak 6 tingkat. Nah, 6 baris. 1 2 3 4 5 6 sampai 6 baris ya. Nanti kita ketemu lagi di baris ke 10. Nah, ini teman-teman sudah selesai ya sampai baris ke 6 nih. 1 2 3 4 5 6. Nah, kalau teman-teman sudah sampai di baris ke 9, kan tadi udah kerja 6 tingkat ya ini ya. Kemudian kita ganti warnanya. Kita akan ganti warnanya dengan warna hijau ini di bagian bajunya nanti ya, teman-teman ya. Nah, ini kita ganti dulu warnanya. Teman-teman, kalau misalkan ada yang belum jelas atau ada kekurangan di video atau ada salah ini apa polanya ya, teman-teman boleh komen atau teman-teman boleh minta dibikinkan video apa gitu ya. Jadi teman-teman boleh minta di kolom komentar, silahkan ditulis aja ya. Kemudian jangan lupa teman-teman klik subscribe ya, ada di bagian kanan bawah sebelah sini ya, kalau nggak salah ya, sini ya teman-teman ya, nanti saya taruh di sebelah kanannya. Aduh, copot lagi. Iya. Sambungkan warnanya. Ini. Nah, ini yang sisanya warna putihnya kita potong ya. Nih, saya potong ya teman-teman ya. Nah, sementara putihnya dipotong dulu, kita talikan supaya tidak lepas ya. Nih, sudah satu kali aja nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, kita lanjut ini 8 SC ya. Kita lanjutkan dengan merajut 8 SC. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sudah 8 SC, kemudian kita bikin lagi decrease teman-teman ya. Kalau decrease itu kita harus ambil 3 loop nih masing-masing di satu lubang satu, kemudian kita tarik. Nah, ini namanya decrease. Sebanyak 5 ya, teman-teman ya. 1 2 3 4
5. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan merajut single crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nah 16 ya. Sampai sini. Ini kita pindah ke atas dulu. Nah, kalau sudah kita lanjut ke baris 11 dan 12 ini. Baris 11 dan 12 ini SC semua ya, teman-teman. Dua tingkat SC, kita ketemu di baris ke-12 ya.